kawan, jumpa lagi dengan saya. Sik, tak cepat maskerku dulu ya. Wuh, panas sih coy. Soalnya memakai masker ganda untuk menaati prokes yang ada kawan. Pokoknya kawan-kawan yang menonton video ini, kalian pasti aku doakan sehat selalu. Apabila kalian terpapar COVID-19, tetap semangat ya, pasti sembuh kawan. Pokoknya kalian semoga terhibur dengan video ini dan tambah ngoiler ya. Langsung aja balik ke topik. Kali ini aku mau nge-review makanan lagi di rumah ya kawan ya. Berhubung ini kalau aku bilang PPKM-nya sudah rendah, cuma kita harus waspada ya kawan ya. Ya lebih baik, alangkah baiknya aku nge-review di rumah dulu sampai kondisi di luar sana itu memungkinkan ya. Walaupun ini bisa makan di tempat, cuma aku ya mending makan di rumah lah, menjaga diri ya kawan ya. Kali ini aku mau nge-review makanan yang bisa disebut makanan untuk sarapan pagi kawan. Loh, kalian pasti tahu lah nih judul apa ya. Ya lebih tepatnya kali ini aku mau nge-review bubur 58 kawan. Namanya itu bubur 58 di kota Malang ya kawan. Oke, singkat cerita, bubur ini tuh pusatnya itu ada di Jalan Puncak Mandala Pujasera Lab-Lab. Kalian bisa cari di sana. Kalau kalian warga-warga deket-deket Tidar, nah atau deket-deket daerah Tidar, bisa mampir ke sana. Tapi jangan berkecil hati, bubur 58 ini juga buka cabang di Jalan Menari nomor 11A kawan. Jadi kalau kalian warga-warga kepulauan Kota Malang, Jalan Kalimantan, Jalan Saparua, Jalan Bangka dan lain-lain, nah itu bisa kalian mampir dan beli di Jalan Menari nomor 11A. Kalau kalian kejauhan dari Tidar ya mending di Jalan Menari. Kalau kalian dekatnya di Jalan Tidar sana, Puncak Mandala ya mending beliau yang di Puncak Mandala. Ini sama ya, karena pusatnya yang di Tidar, cabangnya yang di Menari kawan. Oke, sebelum berlama-lama, aku tunjukin dulu buburnya ya. Kali ini aku bungkus ya. Bungkus aja itu buburnya itu dikemas dalam kemasan seperti ini ya. Boleh kalian lihat yuk. Buburnya sendiri, dikemas sendiri. Terus kayak gitu, lauknya dipisah, ditaruh di plastik gini kawan. Terus dapat kerupuk juga. Kerupuk. Dan tak lupa sambelnya kawan. Oke, sebelum kita lanjut, mending kalian lihat dulu lokasinya yang di Tidar itu seperti apa, sama yang di cabangnya Menari ini seperti apa. Cekidot.
setelah kalian tadi lihat tempatnya yang di pusatnya di Jalan Puncak Mandala Tidar sama yang di cabangnya di Jalan Menari, menurut aku tempatnya ini enak dan nyaman. Cuman aku lebih prefer makan yang di Jalan Menari karena itu yo boy, suasananya itu tenang, terus naik itu hawanya sejuk kan di halaman rumah gitu kan. Wow, mantul ya. Terus tadi kalau kalian lihat videonya pasti kalian lihat juga daftar menunya ya. Selain jualan bubur ayam, ternyata tempat ini juga jualan pangsit mie sama batagor kawan. Tapi kali ini yang aku review yaitu yang favoritnya, buburnya kawan. Untuk buburnya itu banyak varian pilihan, maksudnya bubur biasa, bubur ayam biasa, bubur ayam telur, bubur ayam ati ampela, dan yang paling afdol itu bubur ayam komplit. Isinya itu ya ada bubur ayam ditambahi telur sama ati ampela. Pokoknya itu yang paling komplit ya, bubur ayam komplit itu. Ya aku pesennya ini bubur ayam komplit ya kawan ya. Boleh kalian lihat, wih ini lauknya aja segini loh. Ada ati ampelanya, terus mak itu dapat telur, terus bawahnya ini ayam-ayamnya itu ya, ayam suwirnya itu. Boleh kalian lihat. Terus ini buburnya ya. Nah, untuk harganya ini ya, yang komplit ini Rp20.000 kawan. Oke, sebelum berlama-lama aku buka dulu dan taruh di mangkok. Sebelum itu kalian lihat shoot ala-ala dulu. Lihat sudah lalanya, aku sudah buka dan tuangin di dalam mangkok. Boleh kalian lihat kawan, ati ampelanya, terus maju itu ada telur, terus maju itu ada ini kawan, potongan cakwe, terus maju itu ada ini suiran ayam, sama ada kerupuk pangsitnya kawan. Nah kalau aku tim bubur diaduk kawan, jadi tak waduk sih ya. Kalau kalian tim bubur diaduk apa enggak ya, komen di bawah ya. Yuk sekarang kita coba kawan buburnya coy. Kalau kita lihat ya buburnya, teksturnya ini enggak terlalu yang lembut banget gitu kawan, dan ini kental ya. Gila men. Oke, coba lagi. Ini buburnya ya. Kalau aku bilang enggak terlalu cair, enggak terlalu yang padat banget ya. Agak lembek-lembek dikit gitu. Kalau kita makan, wih gila men, buburnya ini berasa atau rich ya. Itu kerasa kayak ada kaldu-kaldunya gitu. Terus maik itu ada asin-asinnya, ada gurinya, terus maik itu ada kerasa ladanya kan. Basic buburnya aja, maksudnya bubur ayamnya saja itu sudah enak coy. Aduh, kita coba sekarang ati ampelanya. Boleh kalian lihat. Empuk. Ada manis-manisnya dikit gitu. Aftertaste-nya seperti biasa, ati ampela kan aftertaste-nya itu ada pahit-pahitnya. Tapi pahitnya itu enggak over ya.
enak coy. Kita makan sama cakwenya dan ada amplanya. Oh. Enak coy. Buburnya ini tipikal bubur yang enggak hambar. Entar rasanya gitu. Telurnya boleh kalian lihat. Ini telurnya telur kecap. Warnanya itu coklat-coklat gitu. Telurnya nih, rasanya itu kayak telur dikukus atau digodok gitu. Telur matang terus maju itu dikasih kecap. Rasanya itu manis-manis, enak gitu. Gila men. Kalau dimakan sama ati ampela dan buburnya. Enak ya. Perpaduan manis dari telur kecapnya, buburnya asin gurih dan ada pedas ladanya. Enak sih. Enak ya. Nagi coy. Ada kretes-kretes dari kripek pangsitnya, kerupuk pangsitnya tadi yang kecil-kecil. Luala, untung tak sisa coy. Sampai lali ada kerupuknya kawan. Jadi kalau dimakan itu enak coy. Kalau aku ya tim kerupuknya itu diaduk sama buburnya kawan. Ini kawan. Nah kerupuk itu coy sampai lupa gua. Maaf, dol enak ya. Kalau kalian menurut kalian kurang pedes, bisa dikasih sambal. Cuman aku berhubung tim makan bubur gak suka pakai sambal, jadi ya makan polosan aja. Oke. Aku tutup ya kawan. Kesimpulannya kawan, untuk harganya Rp20.000 menurut aku ya worth it ya, soalnya buburnya banyak, lauknya banyak. Kalian dapat yang komplit ya, yang Rp20.000 itu yang komplit dapatnya itu bubur ayam ditambahi sama ati ampela ditambahi sama telur kecapnya. Mantul, worth it lah aku bilang. Porsinya menurut aku satu porsi bubur komplit ini buat aku sarapan ya, mengenyangkan kawan. Untuk rasanya baru aku bilang ini. Bubur ini tipikal bubur yang enggak terlalu cair dan enggak terlalu lowembek gitu loh. Ya sedang-sedang lah. Terus mak itu buburnya ini kalau kita makan buburnya saja, set, wih gila men. Pertama kali yang kita rasa itu buburnya itu rich ya, ada rasanya, bukan yang hambar dikasih garam gitu, bukan. Ini rich ya, kayak kerasa ada kaldunya. Terus mak itu kerasa asin, gurih. Terus mak itu baru kerasa ada ladanya dari merica itu kan. Enak ya. Terus mak itu untuk toppingannya kayak ati ampelanya ini rasanya itu empuk, ada manis-manisnya dikit. Terus mak itu aftertaste seperti biasanya ada rasa pahitnya. Cuma enggak over ya rasa pahitnya. Terus mak itu telur kecapnya enak coy. Sudah empuk, berasa manis-manis. Kalau kita makan bersamaan sama ati ampela dan buburnya berasa itu enak ya, soalnya buburnya ini asin gurih ketemu sama manis dari telur kecapnya. Mantul coy. Kalau aku bilang kalian beli yang bubur ayam biasa aja itu sudah enak lah, apalagi yang komplit. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Ini merupakan review pribadi aku kawan, jadi aku gak di endorse ya. Apabila ada salah kata atau salah info mohon maaf kawan.
Apabila ada salah info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa betulin di deskripsi video aku, kawan. Apabila kawan-kawanku mau kasih tahu tempat makanan enak di Kota Malang, komen on di bawah sini ya. Apalagi kalau kalian mau kasih tahu di Instagram, boleh DM langsung, pasti tak bales, kawan. Oke, jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.